Ini original nih, Bib nih. Enggak mau, berarti enggak enak udah enggak dibayar. Ini original. Ini orang sportif lain kan bisa. Iya, iya. Tapi mohon maaf nih kalau aneh jujur. Ah, enggak apa-apa ya, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih dia? Saya mau tisu, mau tisu. Tapi Umi, harusnya Umi nih yang review. Umi lebih deg-degan. Umi lebih jujur. Gimana, Bib? Ya. Aku dengan berat hati deh. Ya kok gitu, Bib? Hai gengs, balik lagi di channel gue Rangi Pertama. Kali ini gue sedang membawa Pailisius. Alhamdulillah hari ini dapat orderan Pailisius 10 box. Wow, dari Ibu Nyong Tarput dan juga Habib Usman. Ini Pailisius ini gue bawa, ini Nutella. Nutella geleng kepala. Oh, oh, eh, yo. Dan ini original. Ini original dari lokal. Kalau dari Cina bukan original tapi oriental. Yeah. Aduh, pokoknya kita bakal bawa ini ke rumahnya Karput yang di Jakarta ya, bukan di Puncak. Semoga dia suka sama pesenannya. 10 box, alhamdulillah. Kemarin Bang Wendy mesen 6 box, ini 10 box. Alhamdulillah. Yang pengen tahu kuenya kayak apa, kepoin Instagramnya Pailisius. S-nya banyak, pilek-pilek gua. Iya. Gua nyampe di rumah Inyong Karput. Oke. Tuh. Lu tadi enggak lewat mana, Ki? Orang pagar gua tutup. Hah? Lu salah, jangan cuma ditutup, taburin garam. Biar gua enggak masuk. Udah kali ya lu. Ki. Tuh, gua bawain tuh, Put. Bye up. Dia bawain. Orang dimana-mana kalau dibawain bayar apa enggak? Habib. Mau tanya, Habib. Tunggu saya bentar. Aku mau bawain tuh. Saya mau tanya sama saya. Kalau seandainya orang ngebawain, itu jujurnya bayar enggak? Enggak bayar, gratis. Kalau bayar artinya apa? Suruh beli. Oh, tuh anak gua menangis tuh suruh bayar. Gua lurusin ini, enggak usah bayar dia. Barter aja lah sama duit gitu berapa gitu. Tergantung yang gini namanya kita beli kan ya biar sama-sama. Boleh kan Bibi kalau beli nyoba dulu. Oh, nyoba dulu. Iya, tester. Kalau enak dibayar kalau enggak. Biar itu apa enggak? Enggak, saya bukan Rido. Saya Rangi. Maksudnya Rido apa enggak dikasih nyobain. Oh, saya kelas. Bukan nanya namanya. Kalau lu ngajak bercanda Habib. Kalau lu ngajak bercanda Habib. Kan mau tidur kayak gitu. Bikin gak enak aja gitu bukannya. Gua kikuk lo semua. Wait a minute. Who are you? Lili mau apa? Lili coba ya. Kalau enak Lili jangan nangis, kalau enggak enak Lili nangis ya. Pesannya Kalisa lagi. Kan dia enggak tahu. Tahu dia. Coba ya, kalau dia buka mulut berarti enak, kalau dia enggak buka mulut berarti enggak enak. Coba. Ya melengos lagi. Coba sedikit aja enak. Tadi martabak dia mau lagi. Tapi gue coba ambil nih. Ini original nih, Bib nih. Gak mau, berarti gak enak udah. Original, gak ini original. Karena orangnya sportif lah, enak kan dia bilang enak. Yeah. Tapi mohon maaf nih kalau aneh jujur. Ah, gak apa-apa ya, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih dia? Saya mau tisu, mau tisu. Tapi Umi, harusnya Umi nih yang review. Umi lebih deg-degan. Yeah. Umi lebih jujur. Gimana, Bib? Ya. Aku dengan berat hati deh. Ya kok gitu, Bib? Gue curiga tuh di bawah kaki ini nendang maksudnya. Coba anak kecil enggak bohong gitu. Enak enggak? Gimana? Enak enggak? Aduh. Enak enggak? Enak enggak? Enggak. Ya ini enggak bayar nih orang mau bilang enggak. Enak gak coba lagi? Lu kalau doyan ya? Gak doyan ya? Gak coba lagi. Oh dia lagi sakit. Tuh kalau dia dua kali berarti doyan. Sejak kapan gak enak tapi dua kali abis lah dia tuh. Enggak, ntar dulu. Doyan gak? Rasanya gimana? Enggak, gak doyan. Orang gak doyan berarti ya udahlah gak bayar yang ini. Makan yang ini aja nih. Bib, abis yang ini, Bib. Ini, Bib. Biar bayar ya? Kalisa mau apa? Kalisa mau yang mana? Tuh, dia ngeliatin nabinya tuh. Enggak, ini yang ini menurut kamu suka enggak? Mau cobain yang keju enggak? Mau cobain keju. Aduh ya, sampai dia doyan dulu baru gue bayar. Oh, patokannya dia ya sekarang. Iya.
Enak gue. Enak gak? Enggak. Nice. Enak kan? Bener. Kamu gak ada ikatan tertekan apa-apa gak kan? Kaki gue gak nyampe lagi nyong-nyong. Eh, kata Aba enak. Gimana dong? Berarti yang bayar siapa? Aba. Kalau kata kamu enak, yang bayar aku. Karena kan aku mau beliin kamu kan. Okay. Ngomong-ngomong gak apa-apa ya. Kita baru sembuh, lidahnya kayaknya masuk. Jadi dia memang lagi sakit, muntah ber. Berapa hari ini memang terjadi. Kamu muntah ya? Sehari berapa lama sih? Berapa kali nak muntahnya nak? 4 kali ya. Nah hari ini dia udah muntah 4 kali. Ya biasanya kalau sakit kan rasa lidahnya baru nggak lurus ya. Nah ini aku udah coba tadi. Ipe. Soalnya kita kan ini kan oke sakit ya. Ipe sehat kan? Sehat kan. Ketawa-tawa lagi. Iya. Iya. Jangan dipegang sendiri. Jangan, jangan nanti belepetan. Epotan nanti nak. Ya, buat kena coklat deh. Udah biarin deh. Kalau kotor ganti baju anak gue. Ya, itu banyak banget pantangannya di sini. Iya, gimana? Mau enggak mau diatur. Tuh, mau. Mau. Tuh, kayunya tuh, Pak. Cobain, Pak. Eh, kok dia mau, Sus? Ya Sus bayar, Sus besar kalau dia mau. Gimana Pak, enak apa? Enak kan? Boleh, bawa telur kenceng banget, pakai telur apa? Terangsa. Ya. Tisu. Tapi dimakan sama dia. Oke. Ya tapi dimakan, ya biarin deh. Enak ya, Naya? Ini gue mau bayar karena anak gue makan aja ya, Gi. Biar jadinya halal, Gi. Jadi maksudnya lu bayar yang dimakan doang gitu? Yang ini enggak. Boleh, Gi. Boleh, ya, jangan. Masa gue jual ketengan? Enak, lembek soalnya. Oh, dia. Pakai nasi ya. Lucu banget sih, Felicia. Enak, katanya. Tau enak. Jangan ngomong enak, ini gak di-endorse. Gimana gak di-endorse, nanti aja kalo di-endorse. Nih, Gi, mau gak mau gue bayar nih. Beli 10 nah, loyang lagi gue. Alhamdulillah. Gi, gak dapet uang harga apa? Hah? Ini gue kasih free ongkir. Yeah. Kurang bayar apa coba gue? Free ongkir tuh, dari Tangerang mau sini. Bikin apa begadang-begadang? Saju kayak lo yang bikin, orang minyak-minyak bikin. Minyak-minyak begadang. Saja dan rasanya. Udah tenang, Bun. Kuenya kata kali saya enak. Kalau lahir? Enggak doyan. Makanya bininya Ranggi siapa? Lutfi. Lutfi, kalau bikin ada yang pai khusus buat orang sakit. Jangan dong. Plus sugar. Ini rasanya bagus. Oke. Okay. Yaudah deh, bayar kalau mau bayar. Ntar ya, gue nunggu celengan dulu. Ya, nyerangin lagi. Deh. Alhamdulillah, kuenya udah nyampe, mendarat dengan baik, selamat. Loyang cuy. Udah, kita mau makan dulu. Ya, kasihan banget Sus. Ini Sus, serius banget makan. Enak gak? Enak. Hah? Ya, kayak emang.